Hai, saya Dani Kusuma. Hari ini saya mereview lagi produk dari Indomie Premium Collection, yaitu mie keriting ayam jamur. Nah, saya penasaran bagaimana rasanya. Kita lihat saja, oke? Check it out. Nah, makanannya sudah ada guys. Nah, sekarang kita langsung mencobanya. Mie keriting ayam jamur, oke? Wow, potongan ayamnya besar-besar. Dan potongan jamurnya sedikit. Tapi kita coba langsung rasanya seperti apa. Suapan pertama buat Anda, ayo makan. Ini bumbunya sangat enak. Kita coba potongan ayamnya. Ayo makan. Ini bumbu dari potongan ayamnya itu sangat enak, gurih. Nah, tadi saya juga punya cemilan seperti lumpia dan martabak. Kita coba martabaknya. Dari segi bumbu sangat enak, terasa, sangat terasa sekali. Potongan ayamnya itu cukup besar-besar juga. Dan kita coba lagi lumpia. Nah, ini lumpianya mama saya yang buat. Di dalamnya itu kita coba lihat sendiri. Ada potongan buncis, terus ada potongan wortel, terus ada laksa, dan ada ebi dan telur. Kita coba dulu rasanya seperti apa. Ayo makan. Ebinya sangat terasa. Ini memang kebanyakan ebi. Wow, enak banget guys.
Wow, perpaduannya sangat menarik. Mie keriting ayam jamurnya dengan bumbu yang khas, terus ditambah dengan lumpia. Wow, rasanya sangat mantap sekali. Wow, buatan mama saya mantap. Sangat nikmat, gurih. Wow. Ayo makan. Kalau ini bumbu ayam jamurnya ini, bumbunya itu mirip seperti masakan semur. Dan sangat enak sekali. Gurih. Wow. Ayo makan. Kita pakai martabak. Wow. Sopan terakhir, guys. Ayo makan. Endomnya sudah habis, guys. Dan penutup dari acara ini, Indomie Premium Collection mie keriting ayam jamurnya itu sangat enak, sangat direkomendasikan untuk Anda coba dan review sendiri gimana rasanya. Dan kalau Anda sudah review rasanya seperti apa, komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Ciao.